الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله bersumpah di dalam Al-Quran dalam banyak tempat, antaranya dalam firman Allah wal fajri walayalin ashr, wal fajri demi waktu fajar. Kemudian ayat nombor 2 walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Apa maksud malam yang 10? Yang dimaksudkan dengan malam yang 10 menurut Ibn Abbas dan disebut dalam kitab-kitab tafsir Tabari, kitab tafsir Ibn Kathir, malam-malam yang 10 ialah malam-malam 1 hingga 10 Zulhijjah. Kita ni dalam setahun ada satu malam yang paling istimewa dalam setahun. Malam apa? Dalam setahun malam yang paling istimewa malam malam Jumaat. Malam Jumaat istimewa tiap-tiap minggu. Malam Jumaat istimewa lah. Malam di sisi Allah disebut sebagai Lailatul Qadar, malam qadar. Dan Lailatul Qadar ini berlaku dalam 10 akhir Ramadan. Oleh kerana dalam 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, maka 10 malam akhir Ramadan menjadi istimewa. Dalam setahun ada juga satu siang yang paling istimewa. Kalau malam Lailatul Qadar, kalau siang, kalau siang yang paling istimewa hari hari Arafah ataupun hari Wukuf. Oleh kerana ada satu siang yang istimewa, maka 10 siang awal Zulhijjah menjadi istimewa amal soleh pada 10 malam akhir Ramadan, 10 siang awal Zulhijjah. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis yang lain, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang Allah sangat suka orang buat amal soleh pada hari-hari tersebut, iaitu siang-siang tersebut, lebih pada 10 hari. Maknanya kalau amalan soleh pada 10 hari ini, Allah sangat suka nak pandai amal soleh pada hari-hari lain siang, pada 10 siang. Bila sahabat Nabi dengar macam tu, sahabat Nabi tanya balik Rasulullah, walam jihad fisabilillah, Rasulullah, Allah suka amal soleh pada 10 siang, maknanya pada hari-hari lain. Kalau berjihad pada hari-hari lain, nak pandai dengan amal soleh pada 10 hari? Ya, kata Rasulullah, Allah lebih suka lagi amal soleh pada 10 hari. Illa rajul, kecuali seseorang yang keluar berjihad, falam yarji' min dhalika bi syai', dan tak balik-balik dah, maknanya mati syahid. Kalau mati syahid, tak boleh jadi lagi lah 10 amal soleh pada 10 hari ni. Tak pandai kalau mati syahid pada hari lain, itu lebih mati syahid lagi maksudnya. Bila yang dimaksudkan 10 hari ini? 1 hingga ke 10 Zulhijjah. Maksudnya kita dah berada pada hari-hari yang besar pahala amal soleh padanya, iaitu sekarang ni lah. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala panjang kaum kita. Antara amal soleh yang digalakkan sangat kita buat, khususnya orang yang ambil bahagian dengan ibadat korban. Korban dalam bahasa Arab
rukunnya korban, korban yang rukun, kurbanan, qarib. Bahasa Arab rukunnya korban, asal maknanya dekat. Korban maksudnya dekat. Atau orang Melayu jiru bahasa Arab dia panggil sahabat, sahabat karib Melayu. Sebenarnya karib itu asalnya qarib, sahabat yang dekat. Jadi perkataan kurban, taqarruban ialah mendekatkan diri. Ibu ibadah kurban, suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontohi korbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Jadi sembelih Nabi Ibrahim sayang pada Ismail, Allah pun sembelih. Allah lebih utamakan Nabi Ibrahim sanggup buat kereta itu untuk kurban mendekatkan diri kepada Allah. Macam seseorang lah sanggup berkorban. Apa saya tak pandai nak nyanyi hujan siap bayar. Orang kata berkorban apa saja, dia ada girlfriend, dia ada boyfriend, dia sanggup korbankan duit, korbankan masa. Apa tujuan korban duit? Untuk lebih mendekatkan diri dengan girlfriend, boyfriend. Dia sanggup berkorban. Maka itu asal makna untuk mendekatkan diri. Maka kita buat ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang ambil bahagian korban, sama ada yang ada dalam masjid ataupun yang sedang dengar dekat office, ada satu amalan sunnah yang sunat kita buat ini kepada orang yang ambil bahagian korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza ra'aytum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih." Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, anak masuk bulan Zulhijjah, dan ada di kalangan kamu yang nak ambil bahagian korban, maka hendaklah dia falyumsik, dia tak potong mana-mana bulu dan kuku. Ini sunat. Tak potong kuku, tak potong ataupun kuku mana-mana bulu. Ini kepada orang yang ambil bahagian pada korban. Bila tu bermula daripada awal bulan Zulhijjah sehinggalah hari ini sembelih. Semaknanya kalau dia nak buat sunat ni sebelum masa Zulhijjah, malam hari ni dah masuk lah. Maknanya dia potong setiap clear, mana-mana semua sama. Nak kena tempah, nak kena clear, kena clear. Kalau sudah lamanya tak boleh potong, buku panjang nanti je. Tak lama pun 2 minggu je paling lama. Ya 2 minggu dah, kalau bermula 1 Zulhijjah semelih tu, okey 10 Zulhijjah, 11, 12 kan, paling lama pun 2 minggu. Jangan sampai 2 bulan tak potong, itu jadi semua pelantara lah. Ya, mana-mana kuku dan bulu sunat. Kalau ustaz, saya tak ingat nak potong hari ini, dah seminggu tak potong ni macam mana? Nak potong esok boleh tak? Boleh. Nanti kurban saya macam mana? Sah, sunat. Kenapa? Menurut adu lama menyebut, kita tak potong kuku, tak potong bulu ini sebagai salah satu cara untuk kita ada feeling, feeling orang yang dalam ihram di muka. Muka dalam ihram tak potong kuku, tak cabut bulu kan. Jadi supaya kita ada feeling sama dengan orang yang di sana. Itu saya tegak begini. Ada pula tanya soalan, nak jemok isteri boleh tak ustaz? Ya Allah, bukannya kita berihram di Malaysia ni, kita cuma tak potong kuku, tak potong bulu, nak bersama isteri, nak pakai pakaian biasa, tak ada masalah. Cuma kita nak cuba buatlah untuk ambil sunat potong kuku, tak potong kuku, tak cabut bulu sehingga hari korban. Kalau terpaksa buat, silakan, tak jadi masalah. Cuma je, saya nak ambil kesempatan nak sebut satu antara isu lah yang biasa sangat menjadi perdebatan bila musim korban. Mana lebih afdal ambil bahagian korban di sini, di Malaysia, atau ambil bahagian korban di luar, di Kemboja, di Vietnam, di Bangladesh,
Palestin, selatan Filipina. Mana lebih afdal tuan-tuan? Kita ambil bahagian korban di tempat kita ataupun di tempat sana? Mana lebih afdal? Sini, sini boleh tak? Ada buat? 15. Ha? 15. 15 ekor. Masya-Allah. Bukan botol ekor saja, botol lembu lah. 15 ekor, masya-Allah. Ada tempat boleh banyak, tak siap lapar lagi. Ekor hilang, pala hilang. Itu kena kreatif manajemennya. Cuba jadi isu, kadang-kadang ada orang bermasa muka. Ya, buat korban kat Kamboja. Ya, buat sini. Kena buat kat tempat sendiri. Dah macam mana? Mana yang lebih afdal sebenarnya? Ha? Sini ke sana? Ha? Buat kat sini ke kat sana yang lebih afdal? Ha? Ada kata sini, ada kata sana. Ini khilaf ulama karang-karang. Khilaf ulama karang-karang. Ha? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Wallahualam. Itu jawapan yang bagus. Mana lebih Allah? Sebab saya sebut ni, ada orang sampai bermasa muka. Sebab tu dah. Ya, awal. Awal sikit. Awal sikit. Jangan cepat sikit. Bagus ni kalau keluar Ramadan tu, Azam Madrid macam ni bagus. Awal. Ini sebab jadi masa muka yang dibuat isi korban di Sudan, di Filipina, di Kamboja. Ya, kita nak buat untuk masjid kita masa muka. Dengan hari ini kita selesaikan masalah. Mana lebih afdal, buat kat luar atau buat kat tempat ni sendiri? Yang lebih afdal ialah, oh, nampak suspense ni lah ya. Biasa je. Yang lebih afdal ialah yang lebih ikhlas kerana Allah. Tanda ikhlas tak sibuk condemn orang lain. Itu dia kaya tanda ikhlas. Dia fikir aku punya nyolok ibu ke tidak, sempurna ke tidak. Jadi tak ada masalah. Nak buat aku nak buat masjid kat rumah lah. Silakan. Lalu dia mau buat kat Kamboja, oh, tak apalah dia buat kat sana. Saya kalau ni nak buat kat Sudan lah, tu yang buat kat masjid, tak apalah dia. Yang jadi masalah bila dia buat kat luar, dia kata kita yang buat kat sini tak bertanggungjawab, tak fikir saudara-saudara kat sana. Yang buat kat sini pula marah, buat kat luar apa ni, kampung kita ramai lebih orang susah, sibuk kat sana. Silakan, nak buat sini tak apa, nak buat sana tak apa. Apa yang penting fikir sama kan? Yang pentingnya ialah ikhlas. Okey. Ada pula orang yang pilih dia nak buat kat luar. Sebab apa awak buat kat Kamboja? Save budget 300. Buat kat Kuala Lumpur 500. Boleh tak begitu? Boleh. Dalam satu keadaan. Dia ni orang tak ada duit. Dia kerja gaji dia, sewa rumah, bayar kereta sikit, makan minum, anak isteri beli obat, beli pamper anak, pamper mak, beli makanan sikit, habis lah. So tak cukup duit nak ambil bahagian, simpan RM20 lama mana tau. Baru cukup RM300, nak sangat buat korban. Allah, duit tak cukup bajet. Tapi dengar ada orang buat kat luar sana, murah sikit. Jadi dia pun pergi buat kat sana. Kan itu je yang dia ada. Silakan. Yang ikhlas, tinggi nilainya di sisi Allah. Tapi kalau orang dia duit banyak, kalau kau berapa? 500. Kau dia berapa? 300. Haa, 300 lah. Saya baca 200 ni baik aku beli nanti. Haa, kalau yang pilih yang murah sebab sayang duit, haa, itu takut pahala kita kurang sikit. Tapi kalau dia pilih yang murah sebab itu je bajet yang dia ada, insyaAllah Allah Ta'ala tak sampai lagi dan darah yang sampai dia layana lallahu al-rumuha wal-alimanuha wal-alimiyana mutakwa. Tak sampai lagi darah yang sampai ialah ketakwaan, keikhlasan itu. Cuma satu lagi, dalam masyarakat kita bila bila buat ibadat korban, dia dah jadi terlalu semacam commercialize. Berapa? 500. Ambil 500, bagi 6. Lepas tu dia tak datang-datang, nak buat masjid.
seboleh-bolehnya kalau kita ambil bahagian, turun sekali, duduk sekali, potong daging sekali. Tak boleh Ustaz, saya tak boleh tengok darah. Tak boleh tengok darah, tak apalah. Kita hantar wakil supaya hidup suasana ibadah itu. Bukan sekadar bagi duit, bagi nama, Ustaz. Tak apalah, bagilah apa-apa ada di situ. Biar kita hidupkan roh dan kita Allah Ta'ala jauhkan kita daripada nak tunjuk. Ada orang ayat di warung saya tak banyak sangat, 5 bahagian je. Ayat warung tapi nak cerita kat orang sebenarnya. Kita bimbang, kita buat ibadah, tidak jadi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalam suasana ibadah korban. Semoga kita dapat buat yang terbaik. Dan satu lagi adalah sunnah yang sangat baik kita amalkan. Ikan berusaha dan termautnya wal-baqiyah. Puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah ini puasa yang sangat-sangat digalakkan kepada kita yang tidak menunaikan ibadat haji. Puasa pada 9 Zulhijjah. Bila sahabat tanya apa fadilatnya, Nabi kata menghapuskan dosa setahun lepas dan setahun akan datang. Janganlah pula, okey lah, tak, saya puasa, tahun lepas saya buat dosa setahun, dah hapuskan. Kita tak boleh nak hendak daripada melakukan dosa. Jadi, amalan-amalan macam ni menjadi penghapus dosa-dosa kita. Isteri ataupun anak-anak perempuan ataupun yang dekat dari ofis ni, orang perempuan, kalau boleh pilih tarikh-tarikh seperti ini untuk qadha puasa. Jadi tak habis lagi nak qadha, pilih tarikh 9 Zulhijjah. Kalau ada Isnin Khamis sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah ni puasa sunat. Jangan duk puasa 10 Zulhijjah, buat warak ni puasa 10 Zulhijjah. Itu hari raya. Hari raya haram, tak boleh puasa lah 1 hingga 9 kalau mampu. Tak mampu 1 hingga 9, ambil Isnin Khamis. Banyak sangat Ustaz, Isnin Khamis, letih, ambil 9 Zulhijjah. Letih, 9 Zulhijjah, tak payah puasa sunat. Tapi kita tak tahulah, tahun depan kita sempat berhijab lagi dengan Zulhijjah. Di ujung ni, 2 minit lagi masa ni, saya nak ambil sedikit kesempatan, sedikit usaha yang saya dah buat dengan Fadil Ustaz Asli, Ustaz Asli Bollywood. Mandai nyanyi tu lah, saya tak mandai nyanyi ujang. Dengan sahabat saya Ustaz Johari Wahad, orang nak panggil. Dia ni Ustaz Johari lah punya idea. Usaha kita mengajak masyarakat mengamalkan satu sunnah dalam kehidupan, dalam bentuk pemakanan. Asalnya sahabat saya Ustaz Johari ni, dia berat badan dia 160 kilo. Cimani dia 20. Umur muda bayi saya. Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Dia kata di Yaman, saya pun di Yaman dulu. Di Yaman ni, madu Yaman dan juga Habatul Saudara. Jadi bila dia sembuh sekarang 90 kilo, dulu 160. Cimani daripada 20 sekarang 6 poin lebih. Jadi dia kata dia nak kongsi kesembuhan ini. Allah Ta'ala bagi rezeki dia jadi pengimpor madu dari Yaman sekali. Dan juga Habatul Saudara. Dia ajak saya join sekali. Dia kata bolehlah saya cuba. Di peringkat awal dulu, isteri saya ada migraine teruk. Dia buat PhD di Universiti Malaya. Bila dia duduk amal madu Habatul Saudara ni, dia kata keluar angin. Atas bawah keluar angin. Kita letih tutup hidung ni. Tapi Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala bagi sembuh migraine dia. Bila duduk amal madu dan Habatul Saudara. Saya sendiri ada resdung teruk. Bila amal ni, resdung memang amat ketara. Gabungan madu dan Habatul Saudara. Dia jadi keluar limau, keluar kahak. Saya demam 2 hari. Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala bagi taklah 100%, tapi baiklah daripada dulu. Dan banyak lagi lah kes asma, kes anak-anak yang ada eczema itu Habatul Saudara sahaja. Dia buka kapsul tu, dia ambil minyak, sapu. Sembuh eczema, sembuh sepenuhnya. Alhamdulillah. Jadi saya ambil kesempatan hari ini. Cuma tuan-tuan, kalau yang rasa nak amal madu, kena pastikan madu yang benar-benar asli. Ada kawan saya kata nak kenal madu tu asli. Bila kita bawa balik rumah, isteri kita mengamuk marah. Kalau isteri marah tu madu asli sungguh lah, dia marah. Tapi yang kita bawa ni isteri tak marah, insyaAllah. Cumanya harga dia agak mahal sebab kita import dari Yaman. Saya ada baru kat luar masjid kita ni, kalau ada sahabat-sahabat anak-anak yang ada kahak. Anak kakak saya dulu pakai nebulizer. Sekarang Alhamdulillah bila bagi madu tu,
dia keluar lentik-lentik ke hak dia, Allah Ta'ala bagi sembuh. Harga dia agak mahal, harga dia sekilo tu RM300 ringgit. Tapi kalau ada sahabat-sahabat yang rasa nak cuba amal dan makanan sunnah ini, tak bawa duit lagi, boleh ambil dulu, nanti pergi. Ini saya buat, pergi ke mana-mana masjid juga, kita percayalah orang datang masjid. Cuma tolong tulis nama sikit, pergi je. Kalau nak lagi mujarab, pergi petang ni juga, itu paling mujarab. Sebab kalau pergi besok, dia kurang mujarab sikit lah. Sebab niat kita nak mudahkan orang supaya orang amal. Jadi amalan sunnah dalam kehidupan, kesihatan bagi, pahala bertambah. Ada kat luar sana lah. Saya rasa sekadar itu sahaja untuk sedikit tazkirah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.